Teddy Syah dan Anna Kurniasih tampak bahagia. Pasca menikah pada 27 November 2022 lalu di Bandung, Jawa Barat, dan menimbulkan beragam pertanyaan seputar pernikahan mereka yang dianggap terlalu cepat, Teddy dan Anna akhirnya menjawab pergunjingan yang beredar di jagat maya. Dua hari lalu kepada Intip Seleb, Teddy memperkenalkan sang istri tercinta dan kehidupannya pasca resmi menjadi sepasang suami istri. Teddy yang tengah menerima kedatangan adik-adik almarhumah Rina Gunawan tampak menikmati suasana santai bersama sang istri tercinta. Lantas seperti apa keharmonisan yang terjalin di antara mereka? Kebetulan lagi juga ngumpul sama anak-anak, sama istri. Itu lagi terus dapat kunjungan dari keluarga, dari saudara. Ini ada Cindy, ada Dian, istri saya, Anne, ada Karnisha, putri saya, Aksyal putra saya, si sulung. Lagi pada santai-santai, lagi jajan-jajanan pasar. Lagi ngapain sih? Lagi rujak. Lagi asinan. Makan asinan, bukan yasinan. Apa, Bu? Apa? Yang ngunyah is my cardio buat kita. Ya, alhamdulillah lah. Artinya kalau buat saya kan siapapun, dan rumah ini juga terbuka gitu loh bagi saudara, teman maupun kerabat. Senang bisa kumpul terus berkenalan ya, biar istri juga kenal sama saudara-saudara yang lain. Jadi kalau itu kan suara dari apa, saudara-saudara dari istri, terus adik ipar dulu gitu. Jadi ponakan adik daripada almarhumah istri juga dulu. Dari bunda. Dari bunda. Jadi biar kenal lah, biar tahu semuanya. Iya, memang kita kaget ya, karena memang prosesnya cepet gitu ya. Perkenalan dari apa, akhir Juli sampai nikah kan cepet. Terus ya, ya kita sekarang lagi berusaha berkomunikasi baik aja.